Melayu kan. Wah, yang mama. Iya. Taruh di atasnya. Kan emang ini kondimennya doang gitu. Tania, tolong dong ambilin buat babynya yang gak pedes, boleh ya? Oke, thank you mami. Wah. Bibi bayi buat siapa? Thank you Mami Nia. Maaf tangan kiri ya sayang. Terima kasih. Yang gak bisa dimakan juga banyak. Banyak. Karena bener deh, ini kamu masih bisa cium bau masakan. Aku pas hamil aku gak bisa nyium bau masakan. Kalau waktu bayi aku gak bisa sama sekali. Yang ini aku bisa nyium. Oh gitu. 3 bulan pertama tetap gak bisa juga tapi. Aku sampai terakhir. Oh gitu. Sampai terakhir bener aku bisa ngomel kalau aku kecium bau orang masak. Bau nasi benci gak? Enggak. Aku benci waktu itu. Pas bayi aku benci banget bau nasi. Kenapa sih kayak gitu? Gak tahu. Bawaan hamil ya. Jadi aku dulu nafas tuh pakai mulut. Kalau di rumah, jadi nggak mau nafas pakai hidung karena kalau pakai hidung kan kecium kan, jadi emosi, kesel, bau gitu. Semua orang aku bilang bau bawang. Iya. Kalau aku pas yang Tania, kan kayak enggak lah, ini pasti sugesti. Kalau bangun tidur aku bawaannya mual-mual gitu. Oke. Okay. Morning sick lah istilahnya. Iya. Enggak ini, tapi bener kayak orang mabuk tuh nggak kayak. Aku kalau pagi tuh, kalau aku bangun pagi terus aku maksain nganterin Cici Talia kan. Enggak lah, ini kayak meyakinkan diri sendiri kalau ini hanya sugesti gitu loh. Enggak bisa. Bener-bener habis sekolah gitu kayak lemes gitu. Untung aku enggak sih yang kedua. Kalau yang pertama aku 5 bulan mual, yang kedua 3 bulan. Kalau aku bawaannya makan-makan terus waktu kandung sejajar. Oh, gitu ya. Kalau kamu emang hamil, bukan yang hamil. Iya kan? Kita mau masak apa ya Bun? Aku hari ini masak tuna aglio olio. Dengan request. Betul. Nanya dulu, takutnya kalau ibu mil soalnya benar-benar kayak ada yang nggak bisa dimakan. Iya. Benar. Oke, kalau kayak gitu, karena ini bisa dimakan buat anak-anak juga, aku mau masak yang nggak pedes dulu. Iya. Oke. Okay. Gitu. Kalau kayak gitu, aku mau pastanya dulu deh. Pastanya. Kalau pastanya kan nggak pedes dulu. Pastanya mana ya? Ada Bun, tenang. Pastanya kita datangkan langsung dari luar negeri Bun. Wow. Kenapa? Yo. Hola. Oh namanya Hola. Suci, ada yang panggil saya? Wah. Iya, padahal udah panggilnya Hola. Aku ngomong bahasa Indonesia. Sep Italiano. Oh. Iya, yang benar dong. Mami, ini ngomongin kamu. Oh ya udah, ganti aja. Nia les. Mulu kerjaannya. Dia sesuka hati kalau Nia. Oh gitu. Iya, dia lagi mau syuting, kita suruh stop, dia syuting terus. Oh. Ntar kalau nggak ke dia kamera, kok kameranya nggak ke Nia? Oh gitu. My god. Nah, kalau lagi nggak mau, udah. Udah nggak mau. Iya, suka-suka hati makanya. Kalau lagi live di TV gimana tuh Bun? Iya makanya itu kan rada pusing ya. Kayak kemarin kan pas kita live di TV kan, dia tiba-tiba kayak ngomongnya. Gitu. Oh iya, kayak gitu-gitu. Aduh, gemes banget. Udah tahu dibayar kan ya? Iya benar, aku ngeliat tuh viral kan. Habis itu dia baru ke belakang bilang, "Tadi ini ya ini." Kenapa enggak tadi ngomong? Yang itu kan yang suruh nyanyi kan? Iya. Padahal dia yang ide sendiri. Dia ide. Kemarin dia udah nyanyi gitu, yang ide sendiri. Kita suruh nyanyi dia kagak mau nyanyi. Kagak mau nyanyi. Oke, siap Italiano gimana nih? Pasta. Wow. Pasti ada rasa itu kan, Chef. Cobain dulu, Chef.
Lah emang aku kesini tuh bawa bahan utamanya karena aku di sini tuh mau masak sama bunda. Oh, kalau gitu nggak usah masak bun, kan udah chefnya. Oke, nggak usah nih. Masak sendiri ya. Nggak, ini masak bunda. Ini kan belum ada bumbunya. Tapi ini dikit banget ininya sebesar ini, masa pastanya sedikit ini. Oh tenang. Aku tuh makan buat dua orang loh. Tenang tenang, aku udah siapin semuanya. Aduh nggak tenang ya. Nah ini dia untuk contohnya. Nah, oke. Contohnya ya. Oke, benar. Ini nggak bisa dimakan kalau contoh. Bisa dong. Nah sisanya karena berat, aku suruh boleh bawa ke sini. Oh iya. Oh chef. Oh chef, ceritanya kok chef. Manja banget chefnya. Oh, terima kasih. Wow. Ini dia. Eh kayaknya ini kurang deh. Travel oilnya minta deh. Kamu suka travel oil? Okay. Suka suka. Oke. Okay. Sorry minta ininya lagi sama minta baterai lagi sama travel oil. Ini dia di pasar. Ini dia banget. Ada di pasar. Bikin. Tolong Aki nyalain. Nyalain kompornya lah. Oke. Okay. Oke, ini pakai baterai dulu aja. Apalagi ini chef. Te amo mucho. Chef, sini dong chef. Maaf, nanti. Nih chef. Oke, okay, chef. Enggak. Nih aku udah halinya, Bunda. Oh, iya ya. Oh, tangan harus itu chef. Hah? Identitasnya chef. Chef itu masalahnya. Oh iya. Jangan sampai nyemplung ke dalam situ ya, chef. Belakang. Ini style ya. Benar banget. Chef kalau dekat-dekat sama gituan yang panas-panas ntar luntur loh kumisnya. Iya juga ya. Hati-hati. Oh, ada ya? Oh, pakai Bombay. Wow. Kamu nomornya mana, Jen? Nih Bombay. Nih lagi chef Italiano. Oh, jadi kalau chef Italiano enggak ada aur-aur ya? Benar banget. Nih chef. Saya tugasnya masak yang enak buat. Bisa masak nggak chef mas? Bisa. Bener ya? Masak mie, masak telur bisa. Ya ampun, itu apaan sih? Ini bawang putih. Oh. Cincangnya terlalu halus. Cincang halus. Cincangnya kehalusan banget. Oh, halus. Bawang putih cincang halus. Sebenarnya cincang kasar. Wangi banget. Masakannya ya. Benar banget. Ya. Karena siapa dulu yang masaknya? Chef Italiano. Iya, Chef. Oh. Aduh, oke, Chef. Chef. Eh, pakai lakban deh, Chef. Iya, kayaknya. Pakai double tip putih deh. Karena di staples aja, Chef. Iya, staples ya, Chef. Kenapa ya. Identitas chef ini jatuh karena chef jauh dari luar negeri. Bro. Jadi sampai sini itu ya mungkin ininya udah capek. Iya, benar banget. Oh, jadi, yang capek stikernya ya. Gimana konsepnya maksudnya chef? Coba. Chef tadi berangkat jam berapa, chef? Aku berangkat jam 3 pagi. Sampai dari Garut. Naik kolbak. Kurang. Naik bis. Kayaknya kalau bisa satu box saya. Mana ini kita nggak pakai ini. Dia penasaran kan? Enak apa enggak? Enak dong pasti. Eh ini masukin ayo coba. Chef, masukin chef. Oke. Okay. Kalau chef Italiano itu serba ini bisa. Ini Dami yang nanya, Ci. Apa? Iya, tapi kasihan ya Dami, jangan dibuang deh ya. Kita masukin, aman. Nah. Dami jangan dibuang ya Dami ya. Jangan sampai rusak ya. Ini maksa pasta. Oke, okay. Kita masukin. Kurang. Iya. Sabar, Chef. Iya. Chefnya udah lapar. Chefnya udah lapar ya. Oke. Eh, jangan digituin terhancur. Ini kayak lagi bikin mie tek-tek, Chef. Iya. Ini aslinya dari mana, Chef? Aku Italiano. Bukan chefnya, makanannya. Oh, dari mana? Coba tolong kasih tahu dong.
Lo gimana sih, Cep? Chefnya siapa ini? Dari kan mana Itali. Aslinya? Ini dari Italia, dari negeri aku. Oh, ini makanan khas Italia. Benar banget. Ternyata mie-nya. Dan nih, perasaan tadi lihat biar lebih jelasnya, biar aku yang jelasin nih, Kak Felicia. Oke. Ini, ya. Ini Donsu juga, jadi spaghetti adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk panjang, tipis, silindris, dan padat. Terus juga ini asalnya udah terkenal banget dari Itali. Ini makanan tradisional Itali. Benar banget. Betul. Benar gak, Sep? Benar banget. Langsung tuang aja deh. Semuanya. Iya, cemplung. Ya terus kalau gak dimasak semuanya gimana? Wow. Wow. Kayaknya harus kasih air dikit ya. Ini. 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 Aku kalo... Ini soalnya biasanya kita masak makanan Indonesia kan, sekali kita mencoba Italiano kita tuh kayak begitu. Challenge diri sendiri ya. Kasih air dikit deh. Aku tuh kalau di rumah yang suka masak Vito, Bun. Oh iya. Iya. Aku banget. Suami kakak namanya siapa? Vito. Ini jauh yang manggil saya kesini ya? Oh, itu Vito. Vito ya? Oh, Vito. Beda, guys. Oh iya, beda awalnya doang ya? Tapi kalau di Itali mungkin S sama H deket ya? Oh iya, bener banget. Alfabetnya deket banget gitu ya. Kakak gak mau coba sama yang Vito? Hah? Gak bisa saya. Coba apa? Coba ketemuan gitu ya, sebagai kakak. Gitu. Iya. Vito gak belajar yang salah. Ini kita pakai oregano dikit ya. Aku udah ngasih. Hai Cici. Halo. Ya ampun. Gemes banget. Hai. Kamu mau nemenin Bunda masak? Dia paling suka. Oh gitu. Dia paling suka masak. Ambil ngegrecokin ya kan. Himalayan salt dong. Cici bisa bedain antara Himalayan sama garam dapur gitu. Bedanya dari mana? Oh gitu. Oh gitu ya? Kamu enggak tahu. Enggak. Dia bilang enggak bisa masak. Enggak bisa, aku enggak bisa masak. Aku Hito bilang misalnya ini apa bumbu apa aku percaya walaupun dia bohong gitu. Kayak karena aku enggak ngerti Samsak, jadi aku enggak bisa ini. Tapi kamu emang enggak pengen belajar atau Pengen. Cuma kan aku enggak dikasih libur ya hamilnya ya. Maksudnya kayak tahun lalu hamil, tahun ini hamil gitu. Iya, jadi kalau target gitu ya? Jadi maksudnya nanti tahun depan aku mau belajar masak setelah aku lahiran. Tapi anak mau berapa? Dua dulu ya, Bun. Dua aja kayaknya. Nah, kayak Bunda. Kayak ditanya saya loh. Oh, berasa ini banget ya kita ya, Hito ya. Iya, bener-bener. Karena ini nanti kemarin baru ini sama pacarnya. Oh gitu. Kayak mengandung glutathione. Ih, butter. Kalau butter aku tahu, Bun. Si butter. Iya, ya ampun. Luar biasa. Si butter. Itu oil. Glutathione. Hyaluronic acid. Wah. Hafal. Niacinamide. Iya. Ngeri. Aku kalau punya anak namanya harusnya niacinamide ya. Iya kan ya? Iya kan, niacinamide. Ah, mama. Siapa yang bicara masak ya? Maaf ya ini barusan ini. Itu kayaknya kiriman dari suami gue deh, Vito. Iya kan? Dia kayak dia merasa kayaknya ada sesuatu nih di sini gitu. Cici kamu suka masak apa, Cici? Nih kalau ini Himalayan salt. Oh gitu, warnanya pink. Aku baru tahu sumpah. Perbedaannya apa sama garam dapur, Bun? Ya kalau makanan bule emang salt gitu aja. Oh gitu. Kan emang dia lebih mahal aja. Cuma dia asin nggak? Dia lebih nggak begitu asin. Oh gitu. Aku tuh doyan banget asin. Oh gitu. Parah aku bisa. Aku sama Shanas tau nggak? Kalau pas zaman dulu dahsyat. Aku bener-bener taro garam di sini setiap pagi. Terus pakein air minum gitu. Terus gini-gini cemil-cemilin sama nanas. Pagi-pagi bareng Shanas. Enak banget tuh kayak mood booster gitu. Hah? Iya. Itu bukan berarti harus ditiru ya? Oh itu jangan ya sayang. Sumpah deh gue. Oh iya. Kayak. Jangan ditiru ya. Enggak ada yang bisa ditiru dari hidupku, oke? Okay? Oh. Iya. Untung di situ ya. Itu penting. Tapi menurut kamu pas kamu nikah itu kayak rezeki suami istrinya ini ya? Iya benar. Kayak lancar aja dari abis nikah terus hamil kayak ada aja gitu jalannya kebuka.
pasti ya yang namanya kalau rezeki. Iya. Yeah. Benar. Ya, aduknya benar nih, guys. Iya, ntar rasanya enggak rata loh. Tuh yang bagian bawah tengah ini, bagian tengah nih hati-hati. Terus pakai ini nih. Baterai kurang nih baterai. Iya dong. Pakai ini. Banyak orang yang bantuin. Iya, karena ini rada susah. Iya, tuh benar bawahnya gosong. Bawahnya gosong ya? Iya. Udah gosong? Enggak. Enggak. Tadi ada beberapa. Ini bukan bau gosong ya, ini bau... Tadi ada ini doang. Kayaknya semuanya aja ya. Biar enak ya. Ini sisain setengah. Gak apa-apa sih. 1, 2, 3. Wow. Yin and yang. Ini berat sih, jadi dibantuin banyak orang, soalnya berat banget ini. Terus apa yang dibantuinnya kan nanti dalam. Tiga? Oh, iya benar. Nanti Wendy lagi mau bakar lemak. Enggak, mau kasih bau ini, minyak. Namanya travel oil. Travel oil. Propel oil. Masih kurang banget. Garamnya banyak. Enggak ada rasa. Tapi kalau dijual garis ini. Jangan. Ini banyak banget soalnya pastanya kan. 1, 2, 3. Bunda kalau masak kayak gini, ini banget bisa jadi berapa porsi ya, Bun? Pokoknya satu rumah. Pokoknya satu rumah karena di sini kan rumahnya rame kan orangnya. Betul. Nanti aja nanti. Sekarang tuh aku malah adanya ini, Ci, Thermomix gitu di rumah. Jadi masaknya tinggal cemplung. Itu tuh ya yang paling ada 80.000 menu. Iya, iya. Si tinggal masukin aja, Ci, mau bikin ice cream, mau bikin sorbet kayak, mau bikin brownies. Berapa sih roti, bikin apapun. Wah, bisa bikin kamu sayang sama aku, bisa nggak? Ini kalau kita dimasukin sini muap loh. Benar banget. Serem. Bisa ya. Tuh ganjil kok. Tuh bye bau, mau lihat nggak onti masak? Udah enak. Bebe mau look gak? Udah enak. Sini, Bebe. Oh, lucu banget ya. Ini sayang mama. Yes. Itu happy baby banget. Ayo di tengahnya. Di tengahnya angkat lagi guys, satu lagi guys. Look. Yo. Hai Cici Talia. Hai, Bebe juga. Hai. Abis ini tuh ini harus dipindahin loh. Karena aku mau masak tunanya. Hai, smile. Smile. Walu. Smile ya kan. Wah, yang mama. Iya. Sama cuma kita. Habis makan ya? Iya. Kalau enggak ganti penggorengan yang kecil buat tuna. Sama penggorengannya aja deh, Kak. Ikan. Sama penggorengan yang kecil. Iya, ntar mereka lagi aduk. Oh gitu. Yuh, tapi ikan-ikan kecilnya ada. Wow. Walaupun ini spagettinya jadinya nggak terlalu ini ya. Ada foto-foto pendek-pendek ya. Jadi rasanya bun. Iya. Garpu. Kayak gini aja doain. Smile. Itu putih-putih apa gigi bukan sih? Mana? Iya teh. Mana kak? Mana giginya? Oh, gigi udah masih habis dia makan. Coba smile dulu. Smile. Ini pinggir. Mana kakak? Mama gak liat. Mama gak liat tau. Girl. Ini girl apa boy? Boy? Kenapa doang ini doangnya boy ya? Doang. Tuh. Tes, cici. Thank you.
Ntar kalau belum tinggal tambahin sendiri-sendiri di piring. Soalnya kan masih ada yang cabai. Gunanya apanya? Oke. Ya udah asin, yuk. Udah asin. Udah mantap. Udah. Yuk. Mati lagi. Ya mau dimatiin. Oh. Kemana nih? Pindah ya, Bun. Oke. Sekarang kita lanjut masak tunanya. Aku tuh dari apa namanya? Kalau lihat Instagramnya Cirenda, selalu pengen gitu bentar bisa bikinin bekal. Iya, lucu-lucu banget. Karena lucu-lucu banget. Pagi-pagi udah tuh. Iya, kalau dari dulu. Pakai nori-nori. Ini dari dulu pas nikah aku udah sering bikinin kayak gitu buat ayah. Oh gitu. Oh. Kita mah bangunnya pagi keren banget berarti. Iya, aku ngeliatin Insta story-nya. Dada. Aku lagi juga punya kayak gitu, tapi ya punya doang sih. Aku kasih. Hah? Dikasih sama bunda kan? Kamu sering dibikinin bekal sama bunda ya? Kalau pergi sekolah dibikinin bekal ya? Oh, nggak boleh makan daging. Kalau di sekolahnya vegetarian dulu. Oh, gitu. Udah nih. Iya, ininya bawang dulu aja ya. Tadi bawang putihnya di blender gitu ya, Bun? Mestinya cincang kasar. Oh. Tapi tergantung sih kalau kamu emang mau yang kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kalau halus banget gitu ya. BTW aku mau ngasih tau kalian. Aku kan pengen jadi mama yang kayak bunda gitu ya, buat nanti Bible sama buat adiknya Bible. Terus kan sekarang aku kan kan lagi hamil ungep ya, Bun. Jadi maksudnya maunya pakai baju-baju yang ngelos. Terus kan ngeliat Ciwenda pakai daster kan, daster Ciwenda. So aku mau beli dong. Terus semuanya sold out. Habis. Kenapa bisa begitu, Bunda? Nanti aku kirimin ya. Nggak, tapi maksudnya keren, kayak sold out semua gitu. Kenapa jadi bisa seperti itu? Mungkin karena di Indonesia ternyata emang bener banyak ibu-ibu yang memakai dasteran gitu. Oh, iya sih, benar. Soalnya kan kayak adem, bebas bergerak. Terus aku tuh bener-bener cari bahannya yang bener-bener adem. Jadi kalau misalnya orang yang udah beli, biasanya mereka repeat lagi. Pantesan, sumpah sih aku scroll habis gitu. Wendy, gimana? Wendy, habis guys. Gimana stoknya nih guys? Waduh guys, gaskan guys. Iya. Apa katanya? Mau jual yang mana Wendy? Oh. Ngurusin yang jahitan nanti Wendy. Oh iya. Sabar ya, warnanya. Kadang kan karena ini kadang ada yang dicetak gitu. Kayak ini, jadi satu seri bisa warnanya tuh bisa beda karena kan manusia yang bikin. Iya kan? iya. Aku nggak mau. Oh, nggak perfect gitu ya. Iya paham. Untung pak. Oh iya. Yaudah, aku pakai atasnya aja sih. Nggak apa-apa. Awas. Aku pakai. Napa? Kecil. Udah. Ren. Kanan kiri terima. Lucu banget sih kamu. Ini yang nggak pedas kayaknya cukup kan ya? Coba, ya boleh masukin dulu lagi, Cik. Wey. Kita yang pedas ya. Iya. Wah, kenapa jadi daster? Jadi bikin daster. Iya, gitu. Halus kamu bukan? Kemiri ini bulat kan ya? Bulat ya? Oh, kalau ada lada putih. Enggak, dia udah ngomong. Lebih mirip ya? Iya. Oke. Tolong edit ya. Tuh. Ini gula, bener? Gula, betul. Kak, coba tengin tipsnya.
Chef, ini gula. Coba Chef, kasih tau Chef. Ini garam. Iya. Ini gula pasir. Okay. Bedanya gula. Oh, ini apa? Udah. Jangan naik santai kan? Apa? Daun salam. Apa? Oregano. Iya, oregano. Daun salam bentuknya daun. Kalau kayak gitu aku tahu. Banyak banget, aku barusan cuma ngetes kakaknya doang. Tahu daun salam kan udah gitu. Kalau ini apa? Nah, kalau ini cabe. Cabe, kalau bahasa Italinya? Cabeno. Cabeno. Bener banget. Cabeo kali. Oh iya, bisa kan? Itu. Cabeno bisa, itu bisa juga. Cabeo. Bener banget. Aku ngetes lagi. Coba bari. Aku mau dong dites dulu ini kira-kira pedesnya udah pas belum? Oh udah coba pasti. Coba cobain aja dulu. Kita udah dari sebelum bawa ke sini kita udah beli coba dulu. Tapi aku kan sebagai chef kan harus mencoba segala bumbu-bumbu dasar. Cobain dulu bumbu dasarnya. Oh boleh. Coba chef cobain dulu. Ya. Tunggu ya pakai ini. Okay. Taruh. Ini mau dicobain dulu Ci, pedesnya pas atau enggak? Coba chef. Nih, jadi tadi enggak dong, aman dong. Oh, kalau aman. Chef itu bisa semuanya juga semuanya. Bisa. Semuanya. Nih, kalau bisa semuanya. Coba yang begini, kasihan loh. Coba. Kalau gue nanti aja di sana. Jadi aman. Enak ya? Enak banget. Tapi kan kalau satu udah pas, yang lain belum tentu. Ini harus coba, at least setengah lah. Oh, aman semua, aman. Aman semuanya. Apa Ci? Apa yang mesti coba? Oh, aku tuh 1, 2, 3. Terus Cici udah request. Aman. Nih, aku tadi hafal, ditunjuk. 1, 2, 3. Cobain. Satu lagi ya. Tuh. Cici cari. Tuh cari yang banyak bijinya katanya Cici. Oh ini Cici, banyak biji. Ini. Oh ini. Goreng lagi Cici yang lebih pedes, agak. Ya, sengaja. Oh, you sengaja yuk katanya. Wah, itu kecil ada, Ci, jangan yang lain. Oh, oke. Okay. Nah. Cobain dulu. Nah. Campur oregano kayaknya enak ya, Chef? Iya sih. Mantap banget. Cobain deh pakai bumbu oregano-nya. Chef-nya mau ambil minum dulu ya. Kenapa ambil minum sih, Chef? Iya benar, belum minum dari tadi ya. Belum selesai masak, gak boleh tinggal. Oh iya benar. Iya, kita semua di sini gak ada yang minum loh, Chef. Boleh, kameranya itu kan. Gak apa-apa, kameranya di sini. Ini jauh-jauh dari Itali, harus di shot terus. Itu, tapi masaknya sama. Gak apa-apa, kan Chefnya dari Itali, berarti Chefnya ke situ. Oh iya. Nah, Chefnya di sini, tuh kan. Ayo Chef, tahan dulu, Chef. Kumisnya luntur. Enak ya, Chef ya? Kita kerja. Bumil capek nggak sih Bumil? Aman. Aman sih. Jadi yang segini tuh enak. Jadi dia ada nggak keras di dalam, tapi kita lihat takutnya dia kan ada frozen. Oke. Okay. Mau coba? Boleh. Yang ini aja. Boleh. Tuh. Ini buat anak kecil. Kurang asin dikit ya. Masa? Udah cukup asin. Oh iya, kurang asin dikit. Itu kalau buat anak kecil banget ya. Cukup ya. Ini coba. Oh iya, dia anak kecil dong ya. Udah kita nyobain buat anak kecil pasnya ya. Enak gak? Iya ada loh. Udah. Udah approve by anak kecil. Taruh di piring yang itu. Approve by Cici Talia. Ya. Ih, berdirinya di sini lagi. Enggak, baru. Oh, kirain masih mau. Taruh semuanya. Oh iya. Cobain dulu dong. Cobain dulu dong, Chef. Iya. Iya. Ini kayaknya gak tahu dari Italia apa bukan ya. Jadi aku kalau bukan dari Italia kurang mencobanya gitu, kurang gimana. Makanya harus coba. Ini tadi dengan cabenya kan. Nah, coba ya. Iya. Sedikit dulu aja ya, jangan banyak-banyak dulu. Karena sini aku ini. Kalau aku ngomong bahasa Itali di sininya mungkin enggak ngerti ya. Jadi aku nih aku suapin. Kapan lagi disuapin sama aku? Lagi suapin. Enak enggak?
enak banget. Enak kan? Nih, pakai gula ini, gulanya nih. Oh, ini garam. Tolong jangan bikin malu aku deh. Ini Himalayan salt namanya. Oh iya ya. Nah, cobain tuh. Enggak! Belajar bohong. Jen, ini dari Himalaya loh, Jen. Dari Himalaya. Eh chef, chef itu seharusnya makan semua bahan dasar terus diaduk-aduk matang dalam perut. Jadi kita harus ada pasta yang mentang nggak? Buat nanti sakti ya. Sakti chef. Iya sakti. Ini pasti kurang bisa dimakan chef. Wah. Ini juga mau sih chef haus. Haus kan? Oh iya benar-benar. Enggak. Udah ini udah. Langsung mati. Ini mau bikin yang pedesnya ya, Chef? Ini yang pedesnya baru. Emang Cici mau ada baby lagi, Ci? Enggak kan? Mami Nia bilang enggak, udah cukup. Iya. Kan udah ada baby Ella. Dewasa. Mau dewasa jalan aja. Baru lah ya. Iya ya. Lucu ya. Lu aja dulu. Kalau kamu udah targetnya berapa tapi kalau ya udah aku dua dulu. Jadi kalau mau apa misalnya kalau ada keinginan hamil lagi 5 tahun 6 tahun lagi lah ya. Ya enggak tiap tahun gitu maksudnya. Oh iya sih ya. Jika baru 2 tahun udah 2 kali hamil ya sih. Tapi kalau udah 5 tahun lagi apa enggak kita udah kayak lagi udah enak, anak udah enak, tiba-tiba ada bayi lagi, ngulang lagi gak sih? Gitu ya? Gak tau sih. Atau mungkin ya nanti lah 3 tahun. Makanya orang kan bilang sekalian gitu. Tapi ini udah sekalian sih, udah iya. Kamu sih sekalian banget sih, deket. Iya, beda setahun doang. Cewek-cewek lagi, jadi kayak kembar. Jadi bajunya yang enak. Nah, masalah baju udah dikasih kasih kemarin. Sama tapi, sih. Tapi masalah terlalu deket juga, nanti netizen tahu itu kan itu dipakai sama Bible gitu. Kalau aku nggak apa-apa, aku malah ngakuin ini pernah dipakai Nia, ini pernah dipakai Cici. Oh gitu ya. Tapi Nia sama Talia bedanya berapa? 4, pas lagi. Ulang nah, tahunnya kan sama tanggalnya. Oh iya benar. Bulannya juga. Bible sama Adanya bedanya sebulan. Nanti ulang tahunnya menyatu nggak? Eh gimana nggak bisa? Itu baru ini, baru 8 bulanan gitu ya. Jangan dulu saya. Nggak bisa. Lahirnya Desember. Kalau waktu itu aku sengaja malah mau dibedain tapi nggak bisa. Bikin ulang tahun sekali aja. Iya sih ya, cuman maksudnya kan mereka biasanya ada hari spesial satu-satu gitu satu-satu. Kan. Satu-satu, iya benar-benar. Takutnya, tapi kalau mereka sih fine-fine aja sih so far. Iya ya. Bukan yang nggak mau masukin semuanya langsung, tapi airnya. Kenapa bunda nggak ulang tahunnya? Waduh, bunda masuk lagi dong di perutnya grandma. Mami aku Nana. Terus kalau itu ngomong. Jadi maunya platingnya tuh begini. Ya. Terus
ditaruh di atasnya. Kan emang ini kondimennya doang gitu. Udah. Kalau misalnya bagus ditambahin apa tuh yang hijau-hijau? Oregano, parmesan. Apa daun ya parsley yang buat hiasan kita nggak usah, udah makan aja. Ya, masuk. Oke. Okay. Sekarang kita boleh panggil ini ya. Bu Mil pasukan makan juga. Ibu ya, mie bawahnya. Jangan. Hai, sini ambil sayang. Tania, tolong dong ambilin buat babynya yang gak pedes, boleh gak? Oke, okay, thank you, Mami. Wah. Mami cobain ya. Tapi kadang Tania buat babynya, Mami yang gak pedes. Akhirnya gak pedes. Enak. Tepuk tangan buat Bunda, Kak. Tepuk tangan. Gimana, Kak? Kakak kan udah pintar tepuk tangan. Dia mau punya dia, bentar lagi diambil maminya tahu. Bible diambil maminya, oh my god, maminya baik sekali. Oh, lu ketahuan, oilnya banyak banget tuh dia. Udah langsung, tidak sia-sia aku belajar. Belajar dari kehidupan. Ya tadi pada terak asin, kurang asin, kurang asin. Emang kurang asin gue, pas kan udah. Oke. Mungkin lebih banyak makan. Cara? Karena kan kalau misalnya memasakkan bule itu dia tuh nggak pakai kaldu gitu loh. Jadi mestinya pakai pepper. Karena kan kalau ada anak-anak tuh pepper mereka juga pedes. Pedes, benar. Oke, kita udah. Cabai rawit aja udah. Yes, pesin cabai. Jadi pedesnya udah gak basa-basi. Tuh, Mabel, wait. Ini buat siapa? Baby. Baby siapa? Baby Bible, buat siapa? Thank you, Mami Nia. Maaf, tangan kiri ya, sayang. Terima kasih. Tuh, Baba, Mam. Nih, Mami, Mam, tuh. Sini. Terima kasih. Ya. Cie. Kok lucu? Bisa gak pelan-pelan? Atu-atu. Tentu ya. Dia biasanya suka pakai tangan. Iya, gak apa-apa dong. Tapi mau aku lap dulu. Tadi gak tau megang apa sih Bible di mobile. Nah, satu dulu. Am. Am. Yummy. Ya. Kenapa, Nak? Tar mamam ya. Ini ya. Pake tangan lebih enak. Ntar ambil. Kalau kayak gini anak-anak pasti suka pakai tangan. Iya. Ini makan udang juga makan pakai tangan. Wan, minta tisu basah, Wan. 3, 2, 1. Oke, Donsu, thank you kalau kayak gitu. Kali ini bareng sini. Bersama Bible yang lucu banget. Dan kali aku mau ke rumahnya karena dia lagi renov rumah. Sama kayak Bunda. Keluar kayaknya pasti jadi duluan. Enggak, nggak lama, aku tahun depan. Sana. Oh, sayang. Udah, pokoknya jangan lupa, Pan, ya.